kembali lagi dengan saya Lepran di acara Gemak Gemes Masak. Kali ini guys kita akan membuat kotak Milo dan saya kali ini ditemani oleh Abi dan Pak Abi dan Pajar. Jadi bahan-bahannya simple guys, bahan-bahannya cuma 2 bahan doang. Ini pakai kita susu SKM, susu kental manis dan pakai Milo karena namanya kotak Milo kita pakai Milo. Alright. Pertama-tama kita mau bentengin. Kita mau pertama-tama kita tuangin dulu Milonya. Baik. Nah, pelan-pelan. Coba ini tangan kita udah bersih ya. Ya, tangan kita sudah bersih ya guys ya. Nah ini kita mau aduk ya. Kamu aduk pelan-pelan ya. Nah. Kita tuangin Milo-nya sedikit-sedikit saja dulu guys. Alright. Nah aduk. Ini mau diaduk dulu. Aduk. Gumpal. Alright, sampai menggumpal. Ini kita tuangin sedikit demi sedikit guys milknya sampai dia mengumpal ya guys. Udah agak gede ya guys. Baik, nah pegang. Dan ini guys, dia sebenarnya yang ngasih ide itu adalah nih, katanya dia, apa kamu bilang, om bikin konten kotak Milo gitu. Ini udah, dia udah belum sih? Belum. Ini kayak gini. Kurang. Kurang satu sendok lagi. Mulai. Udah. Ini sudah. Sekarang kita pakai tangan guys. No shine. Gini ya? Ya, di Bumpalom. Ini sebenarnya saya nggak tahu botnya ini, cuman mereka aja prosedurnya dari mereka. Terus diapain lagi nih? Nih, satu. Dan pastikan jangan sampai ada sisa di sininya, karena itu penting banget supaya kelihatan nanti banyak. Nah ini sudah menggumpal seperti ini guys. Nah ini kita bersihkan seperti ini dan kita bagi-bagi ya. Gimana nih? Potong jadi tiga. Tiga, satu sama kamu ya. Satu sama kamu. Terus nah, kita bulatin dulu. Kita bulatin guys. Alright then. Begini. Alright. Nah begini segini. Terus kita ambil secukupnya, kita bentuk kotak. Nah seperti ini guys, bentuk kotak sampai selesai. Alright then. Nah, like kayak gini guys, kotak dia pakai Milo, jadi namanya kotak Milo atau box Milo. Like kayak gini guys, kita bikin sampai banyak. Simple kok guys, bahan-bahannya cuma 3 Milo dan 1 susu SKM ya. Dan ini bisa dimakan banyak rame-rame. Bahan-bahannya cuma segitu, tapi yang makan sudah banyak orang. Berbagi itu indah guys, right? Berbagi itu indah. Semakin banyak kamu berbagi, semakin banyak pahalamu. Makin banyak berkat buat Morai.
Aku udah mau selesai. Itu bikin ya. Udah biarin aja. Udah biar, jadi kamu pecah-pecah lagi nanti jadi itu. Skip dulu, Jin. Alright, ini yang terakhir ya. Lagi kecil. Voila, this is it. Ayo. Kotak Milo ala Lepran Hu dan Abi Fajar. Thank you guys sudah respect dengan video saya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Pastikan cobain dulu ini. Pokoknya gampang banget, bahan bahannya dan pasti enak. Ini kita mau cicipin dulu guys, oke? Cicipin dulu. Ini kotak Milo. Baik, 1, 2, 3. Cheers. Wah. Thank you guys, bye bye, God bless you all.